Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanya. Hal yang paling tidak diinginkan oleh seluruh wanita di dunia adalah mencintai suami orang. Memang di antara ibu-ibu ini siapa yang istrinya Pak Yuda? Saya. Jadi ibu-ibu ini istrinya Pak Yuda? Bukan ibu-ibu ini, saya doang yang istrinya Pak Yuda. Saya istrinya Pak Yuda. Saya jadi bingung. Kenapa kamu ngaku-ngaku sebagai istri dan suami aku? Siapa yang ngaku-ngaku? Saya istri sahnya Mas Yuda, asal kamu tahu aja. Berarti kamu madu aku. Duh, kamu jangan bercanda ya. Saya gak mungkin madunya kamu. Saya nikahin laki-laki ini single, gak punya istri. Romla. Marni. Kenapa kamu, Mas? Kamu kaget? Kamu kaget karena kamu ngeliat aku sama istri kedua kamu ada di sini, iya? Aku bisa jelasin, Romla. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf. Gampang banget kamu minta maaf sama aku, Mas. Setelah apa yang udah kamu lakuin sama aku, setelah kamu bohongin aku, setelah kamu hianatin aku. Kamu juga udah bohongin aku ya. Pisah sama dia, aku yang akan pisah sama kamu dan aku akan bawa anak itu. Gimana kamu sama aku?